Untuk membangun militansi kader perserikatan yang setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta membangun semangat karakter bela negara, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Banyuwangi gelar diklat dasar Kokam Pemuda Muhammadiyah 2018 yang ditujukan kepada semua calon anggota Kokam Pemuda Cabang Sedaerah Banyuwangi. Bersamaan dengan peringatan milad ke-53 Kokam, pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Banyuwangi melalui Kokam melaksanakan pendidikan dan pelatihan dasar Kokam 2018. Mengambil tempat di gedung dakwah pimpinan cabang Muhammadiyah Celuring Banyuwangi Jawa Timur, 200 peserta yang mengikuti diklat merupakan calon anggota Kokam Pemuda Cabang Sedaerah Banyuwangi dan beberapa utusan dari amal usaha pendidikan dan kesehatan yang ada di Banyuwangi. Diklat sendiri dilaksanakan selama 2 hari dengan beberapa materi yang langsung diberikan oleh tim instruktur Kokam Nasional dan Wilayah Jawa Timur. Dalam diklat kali ini, Kokam Banyuwangi mengangkat tema membangun militansi kader perserikatan yang setia mengabdi pada nusa dan bangsa. Materi yang didapat oleh peserta antara lain bela negara dan doktrinasi Kokam. Tidak hanya itu, peserta juga mendapat materi lapangan tentang pengaturan lalu lintas dan pengawalan serta bertahan hidup di alam. Saya mendapatkan tugas dari teman-teman pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur untuk menjadi instruktur Kokam pada diklat Kokam di angkatan kedua PDPM Kabupaten Banyuwangi di Bumi Kandung Banculuk pada bulan akhir bulan September ini. Satu, saya ingin mencetak kader-kader yang militan yang tadinya bukan apa-apa menjadi singa penerus kader Muhammadiyah yang siap dan tangguh agar mampu membela perserikatan Muhammadiyah sampai titik darah penghabisan. Saya terkesan sekali adik-adik ini sangat semangat untuk mengikuti diklat ini. Nah, dengan semangat ini, mari kita isi semangat itu dengan agar adik-adik menjadi kader yang militan. Pesan saya, sekali masuk ke Kokam, kita masih menerima pesan dari seorang kader Kokam Jawa Timur. Beliau mengatakan bahwa abu sekam, abunya padi. Sekali kok jadi Kokam, maka jadilah Kokam sampai mati. Itu saja pesan beliau. Mari kita tanamkan kepada adik-adik, sekali menjadi Kokam, menjadi pembela perserikatan Muhammadiyah, sampai mati pun tetap menjadi, sampai akhir hayat kita akan menjadi pembela perserikatan Muhammadiyah. Menurut Ketua Pelaksana Abdullah Sayuti Diklat Dasar Kokam 2018 Pemuda Muhammadiyah Banyuwangi kali ini, sebagai bagian dari peningkatan kualitas kader perserikatan serta menyamakan kompetensi kader Kokam agar sesuai dengan kualifikasi standar Korps Resimen Kokam dari tingkat nasional dan wilayah. Sebelum gelaran diklat dasar kali ini, Kokam Daerah Banyuwangi terlebih dahulu melaksanakan penjaringan calon kader dan peserta meliputi 3 zona di seluruh daerah Banyuwangi. Pendiklatan Kokam Dansar adalah untuk membentuk karakter pemuda Muhammadiyah dalam menjalani tugas-tugas dan mengawal dari Muhammadiyah itu sendiri, mulai dari daerah, wilayah, sampai pusat. Tujuan dibentuknya Kokam di Kabupaten Banyuwangi adalah untuk menjaga seluruh amal usaha dan aset Muhammadiyah. Harapan kita untuk mengadakan diklat Kokam adalah satu, agar di belakang nanti kegiatan kemuhammadiyahan kita ada yang mengawal untuk Kokam dan SAR, dan yang kedua adalah untuk menjaga kedaulatan Muhammadiyah di Indonesia dan negara. Selama 2 hari kegiatan ini apa saja? Membentuk karakter calon-calon Kokam, calon-calon baru Kokam itu sendiri. Adanya diklat dasar Kokam Pemuda Muhammadiyah Banyuwangi ini sendiri disambut antusias peserta, bahkan diantaranya terdapat Kokam wanita sebanyak 1 regu atau 20 orang. Setelah mengikuti diklat ini, diharapkan akan terbentuk kader yang militan, siap, dan berkualitas sesuai kompetensi. Tidak itu saja, kader Kokam nantinya memiliki akhlak mulia yang mampu menjadi pengawal dan kebanggaan perserikatan, serta setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rizky Andri memberitakan dari Banyuwangi, Jawa Timur.